you can imagine it, you can rule it. Yeah, City of New Wisland. Assalamualaikum semua, nama saya Psycho Best Best. So sekarang ni aku berada di map New Wisland. So yeah, aku tahu aku dah pernah review map ni, tapi aku dah beritahu yang map ni telah official untuk Bedrock Edition. So sesiapa nak try main, link kat sini bawah, okay. Map ni tak berapa sangkut sangat, tapi untuk M-Time pun kentang, memang boleh sebab bandar New Wisland adalah bandar, memang bandar yang paling detail. So kalau kau tengok berapa map city, ada yang bandar yang kosong, ada juga letak macam blok lampu, tapi ini dia lebih detail. Kalau kau tengok di sini, ini salah satu bangunan, dia ada beberapa detail, dia macam TV semua. Dan kalau yang tengok di sebelahnya, memang ada lah, memang banyak. So kepada guna touchscreen yang melakukan kau merosakkan map ni, kau kena pakai SWAT atau sebarang SWAT lah. So bandar, aku tak pasal menjadi bandar ni sebab dia terlalu besar sangat dan buat kaleng. So korang let check sendiri ya. Dan setiap ni punya sistem kereta api. So ada penambahan, ada dia ada update beberapa tempat di game ni. Ada beberapa, ada perubahan akhirnya. So mungkin pemilik, tapi aku bagus lah sebab pemilik, orang yang buat ni, dia still update dia punya map ni. Sebab kebanyakannya dia akan habis macam tu, tapi ini dia still update map ni, memang respect lah. Ada beberapa tempat aku jauhkan diri supaya tak lag. Untuk bandar ni, dia ada satu highway, dia ada dua highway, highway 1 dan highway 2. Tapi disebabkan ramai yang suruh, tapi disebabkan pada pasir tu, dia je highway ketiga. So ini yang bagi shortcut ke bandar lain. So aku faham mungkin lagging. So aku nak beritahu yang map terlalu besar, chunk pun besar juga. So okay, map ni kalau map ni berkurang 120 lebih MB. So make sure korang ada memory pun korang banyak lagi lah. Ini bandar aku cakap, bandar-bandar pasir. So dulu jalan yang kecil je, mungkin dia tak ada update. Okay, saya tahu kalau masuk jalan ni jalan matian. Tak, dulu ya, sekarang dia dah update. So agak sedikit lagging aku punya phone, guys, aku punya tu, tak kisah aku punya screen recorder lah. Kau kena tunggu cangnya dulu supaya berjalan, jangan lagi sangat nanti dia sangkut. Wow, cang bakal aku punya mainkan aku rosak. Hey. Okay, so untuk main ni aku ada beberapa setting yang mungkin sesuai untuk korang. Okay, so untuk info yang kentang, make sure korang tengah matikan beautiful sky facing graphic. So dia akan tak lain kau punya handphone lah. Aku matikan kesemuanya dan ya, kita try. Okay, kita dah low setting. Okay, aku rasa dah okay daripada sebelumnya. Okay, aku rasa aku tak nak terbang. Ini dia yang aku cakap, highway nombor 3. Dulu tak ada highway, highway direct to City of Wisland. Yes, highway ketiga. So mungkin disebabkan ramai permintaan sebab nak pergi City New Wisland, kau kena masuk itu masuk ini. Tapi ini kau just terus dan kau dapat pergi ke New Wisland. Okay, so macam apa pula main makeup ni. Okay, sistem kereta api dia setiap boleh. Okay, aku nak main satu tempat ni. So mungkin korang tak perasan, yang sampai dalam mungkin tak perasan sebenarnya aku dah jumpa satu tempat ni yang mungkin, atau mungkin disuruhkan atau something. Okay, so kita akan tahu agak sedikit, tak cantik sangat, maaf kalau tak cantik sangat sebab aku punya, aku juga aku dah low setting dah aku punya tu. Okay, ini laluan highway nombor 3. Sekejap. Yeah, highway nombor 3. So ni bagus lah sebab kebanyakan dia orang just, ini key detail lah map ni. Lebih besar di detail dan perkataan logo NI kat sini. So aku terlepas sikit. Okay,
ini dia tempat yang aku jumpa. Tempat ni aku tak pasti ramai dah tu aku belum. Ayam. Kesian ayam. Okay, ini sebab test pack aku rasa okay. So dia actually downtown, okay. Kan? So ada tempat Asia yang mungkin tapi juga dia sorok tapi aku dah jumpa. Sebab aku di sebangan. So jadi and gentlemen, selamat datang ke Ya Boy Penjara New Island. So mungkin New Style Prison. Wow, tapi lebih bagus lah sebab kalau buat roleplay mungkin diorang tak akan perasan tempat ni. Kecuali kalau ada koordinat lah. Korang just kalau korang daripada bandar ni, make sure dua gunung ni ada lepas jabatan kereta api yang ni, korang just berhenti kat situ dan korang akan nampak tu. So sesiapa yang guna chang lebih tinggi dia akan perasan lah. 12 chang dan kalau korang naik kereta api mungkin korang akan perasan di sini sebab korang perasan macam-macam benda kat sini. So siapa yang paling tinggi korang akan tahu tempat ni kat mana. Ada penambahan kat beberapa map seperti jabatan ni. So dia ada buat penambahan, so korang boleh check lah. So tak apa nanti sangat sebab memori, sebab RAM aku terlalu kecil. Sebab dia tak akan lain kalau tak record. So mungkin akan low setting aku rasa. Ini benar-benar aku rasa sekejap. Aku rasa ni bagus sebab kat tepi tu kosong. Ya mungkin kita dah update kot. Oh memang baik lah. Memang dirajak update lagi orangnya ni. Baiklah kelas, hari ini kita akan belajar. Aku dah habis sekolah. So itu je lah. So guys, so itu je lah untuk video kali ni. Sebenarnya ada banyak lagi update kat map ni. So siapa yang telah, siapa yang suka map city yang buatkan nak test korang punya mic korang betul-betul lang, aku ajar dalam blue map ni, okay. Map ni ada di Java Edition dan Bedrock Edition. So aku akan bagi link untuk Java dan Bedrock Edition, jangan risau. Map ni kepada Bedrock Edition kau jangan risau sebab map ni telah di port oleh owner dia sendiri. So kau boleh check link Bedrock MCD. Aku sebab apa kebanyakan map aku dah beli kat SAPEDL. So mungkin okay, ini adalah series untuk best review puasa. So kepada sesiapa Yeah. Mungkin saya sampai aku jadi cinti. Nice. Tengok. Aku tak tahu lagi spot dia sangat tapi serius lah apa. Mungkin dia sampai aku rasa. Okay guys. Okay guys, so yeah. Kepada siapa yang try map ni, kita akan cakap link skrips di bawah, okay. So yeah, kita akan jumpa lagi di video yang akan datang. Bye semua, peace yo. Macam-macam Malaysia, kami Asia. Pelbagai kaum di Malaysia, kami Asia. Kami berasal di Malaysia, kami Asia. Kita semua satu Malaysia.